Okay, assalamualaikum semua. Hari ni kita nak apa ni, kita nak share macam mana cara nak letak apa ni insert dan juga arrow point pada arrow shaft yang kita beli. Ini diameter 6.2 9.2 daripada Atmos. Ini carbon 600 pint sesuai lah untuk draw weight lebih kurang 35-40 draw weight lebih kurang macam tu untuk spine 600 ikut cat lah, ikut cat yang dirujuk. Okey, ini arrow shaft dia dah dipotong dah dipotong 28.5 inci ikut saya punya draw weight lah. Saya shooting compound untuk hunting dan juga target dan juga apa nama ni traditional bow apa ni mungkin arrow yang lain-lain, tapi rata-rata saya punya draw weight adalah lebih kurang 29 inci saja yang maksimum. Okey, jadi kita potong kita punya arrow ni dia siap-siap daripada supplier. Kita nak masukkan ini dia punya arrow point dan juga arrow insert. Okey, untuk point ni saya pakai point 100 grain insert aluminium dan juga dia punya point arrowhead dia bullet type. Ini bullet type, kita masukkan apa namanya getah. Dan kita test dulu setiap point dan juga insert ni supaya dia punya kita boleh tahu yang mana insert apa ni okey ke tak, dia punya trade dia supaya bila kita dah masuk nanti apa nama ni tak berlakulah keadaan trade rosak kita nak buka balik susah. Sebab saya pakai gam ni gam oily glue, memang gam untuk gam archery punya arrow lah. Tapi ada orang dia letak matte glue gam bunga tu hot matte glue tu dia boleh cabut insert ni dia boleh cabut, dia boleh pasang balik. Kita boleh panaskan dia, tapi kalau kita pakai gam ni dia memang dah permanent. Okey, kita pastikan dia punya apa nama ni penunjuk dia tunjuk arah sini adalah dia punya point dia. Jadi kita nak letak point dekat sini. Letak glue. Jangan letak yang banyak pun. Okey, kemudian kita masukkan lagi. Dah siap.
Okey, yang lebih tu tak payah lap dia, kita kita rollkan saja. Tak apa, yang lebih ni tak apa, tak ada masalah. Ini dah siap. So kita tunggu kering lah. Kering. Sekali lagi tunjuk. Masukkan satu. Okey, kita masukkan, kita roll ada permukaan atau apalah, muka meja ke apa ke. Okey, siap. Pastikan tak terbalik eh. Kalau ada anak panah, ada shaft tu, dia akan tunjuk arrow, arrow ke depan. apa nama ni, maknanya kita guna insert kita punya point dekat depan, dan kita punya knock di belakang ni. Mana dia punya knock? Kita punya knock. Punya nak kita tak payah gam lagi ya, kita tak payah gam sebab kita nak letak apa namanya fletching dia, kita nak letak bins. Next episode saya akan tunjukkan macam mana kita nak lekatkan bins pula dan masukkan knot penting pada waktu tu untuk kita kita selaraskan dengan kita punya bins tu, arah dia. Okey, itu saja untuk hari ini. Lepas pada itu, kita masukkan sajalah dia punya point ni. Screw kat sini. Okey, siap. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa pada episod lain. Terima kasih.